Hey guys, welcome back to my channel and another episode of Mukbang. So hari ni kita akan makan fast food kegemaran ramai. So kita makan, aku dah lapar sekarang, dah pukul, aku pun tak sure pukul apa. So kita makan dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi alamin. Amin. Ah, lapar gila. So good. Asam pedas. Korang tahu ni semua favorite aku lah. Apa gila guys, aku dari pagi tak makan. This is my first meal. Oh, nikmat gila. Aku kalau makan, kalau fast food, aku tak suka kalau dah sejuk. Siapa yang cipta resipi ni, chicken sandwich ni, dia memang genius lah. Sedap gila. Memang favorite. Kau nak tahu? Dulu waktu aku waktu budak-budak, aku akan makan dalam seminggu tu mungkin 4 hingga 5 kali makan fast food. Bayangkan. Guys, hai. Hai, fresh orange. Sedap gila. Hari ni ada mikrofon. So, harap-harap ada improvement lah kat kualiti audio kan. Korang kan, apa fast food kegemaran korang? Komen kat bawah. Let me know, 'cause I want to know. Kau nak tahu kan, aku ada satu habit yang tak bagus lah. Waktu makan, aku suka berulangkan air. Sebab aku rasa macam tercekik kalau tak minum air. Ada tak macam aku? Kira waktu makan berulamkan air. Sedap gila guys. So far macam mana dengan tahun 2020? Korang okey tak? Macam aku so far still semangat lagi lah. Macam tahun lepas waktu bulan Oktober, aku memang dah plan nak aktifkan balik YouTube aku. So tahun ni so far masih lagi, masih lagi semangat. And then kalau korang nak tahu, aku dah buat YouTube dari umur aku 18-19 tahun macam tu. And aku got discovered dengan Talent Scout KRU daripada YouTube lah. So yeah.
Ada korang nak aku collaborate dengan siapa, mana-mana YouTuber tak? Let me know. Sedap betul lah burger ni. Oh, tadi aku cerita waktu aku budak-budak, aku memang kuat gila makan fast food. Sebab tu dulu aku badan aku besar. Sekarang ni macam seminggu sekali, dua kali. Dah tak scrub dulu lah. Tapi kalau aku makan, aku biasa akan order benda ni. So kalau macam orang yang aku rapat, kalau family aku ke order kan, dah tahu dah aku akan makan benda ni. Aku setia guys. So good. Aku nak tanya korang kan, kalau tengok orang lain makan, makan apa-apa dekat media sosial kan, korang terliur tak? Korang rasa macam bila tengok dia makan, korang nak makan tak? Komen kat bawah. Kalau macam aku kan, kadang-kadang tengok orang makan kan, aku terus rasa macam teringin nak makan. Makan pun penat. Biasanya kalau aku dah makan banyak macam ni, malam biasa aku just makan. Kerana aku tak makan malam, aku just maybe aku akan makan benda-benda yang ringan pun. Tapi aku nak korang tahu, aku bukan hari-hari makan macam ni. Since aku buat mukbang ni, aku macam aku target seminggu dua kali je aku boleh buat mukbang. Kalau tak, aku rasa bahaya lah. Lepas tu aku ada tengok mukbang kan, orang tu makan banyak gila burger. Aku macam impress gila. Aku macam serius lah. Power tu. Dia kasi chili sauce sikit lah. Padahal aku dah tulis lah aku nak extra chili sauce. So good. Kentang ni
Biasa kau sejuk, aku tak apa-apa suka sangat. Sejuk. Aku sepenat makan. By the way, thank you so much kepada siapa yang baru subscribe, yang dah subscribe. I think for the past week, alhamdulillah ramai gila yang subscribe. Thank you so much. Aku happy gila. Thank you. Walaupun seorang follow, walaupun seorang subscribe, aku rasa happy gila. Thank you. You guys are the best. Okay guys, aku nak tanya, korang suka ice cream freeze apa? Let me know. Kalau cakap aku suka vanilla ke? Mungkin kau ramai orang akan cakap, boring ke pizza vanilla? Penat guys makan, penat. Korang ingat buat mukbang ni senang? Ini buat aku makan sikit je. Orang lain tu aku tengok macam penuh satu meja. Tu yang aku respect lah. Aku macam awesome. Okay guys, thank you so much for watching. Jangan lupa untuk tekan subscribe dan hit the notification button, okay? Jumpa on the next video. Bye, thank you.